Bunce semuanya, dimanapun Anda berada, semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan, kesehatan walafiat lahir dan batin tanpa kekurangan suatu apapun. Dan apabila pemirsa ada yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin. Selamat datang kembali di channel Hanafi Rubi Bunce. Assalamualaikum. Dan di samping kanan ada pohon asem Jawa. Ini programan dari biji sekitar mungkin 12 tahun sampai 15-an tahun saya ground. Nah, nanti dalam video ini akan saya lampirkan perjalanan asem ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Bisa kita lihat nanti bersama-sama perbandingannya antara tahun sekian sampai tahun sekarang, perbedaannya, besarannya, sampai sehingga membentuk suatu programan asem sebesar ini, dan percabangan sudah komplit. Ini konsepnya aliran naturalis bergaya informal, tegak berliku. Ini ada iramanya ke arah kiri sana. Nah, ini nanti besar memanjang sana tahapan. Nah, pemirsa, ini akan beri saya trik cara supaya karya kita itu nantinya bisa diapresiasi. Kalau kita keluarkan, kita pamerkan di event pameran, supaya diapresiasi yang bagus, tentu saja bendera merah pasti yang kita kejar adalah best ten. Bagaimana cara kita tampil dalam suatu event itu bisa langsung best ten. Nah, ini nanti kita program yang spesial, kita proses yang spesial, yang tentu saja dengan ilmu-ilmu, konsep-konsep yang benar. Nah, otomatis kita mengeground itu banyak pohon-pohon, mungkin ada teman-teman mungkin puluhan ataupun sampai ratusan ground, ratusan programan. Nah itu nantinya kita buat tiga atau dua saja yang benar-benar spesial, dan jangan sampai yang spesial tadi kita jual. Harus kita pertahankan sampai jadi istimewa. Kalaupun toh ada yang melirik ataupun kolektor ataupun pembeli yang melirik koleksi yang spesial itu, kita harus kuat iman untuk tidak melepaskannya, karena itu nantinya bisa mengangkat derajat kita ke dunia perbunsian. Karena kalau mungkin saya pribadi atau mungkin teman-teman, ada teman-teman yang kalau ingin memiliki suatu bonsai yang bagus, otomatis kan harus mengeluarkan uang yang banyak untuk membelinya. Nah, ini saya beri trik cara bagaimana karya kita nanti itu bisa diapresiasi yang sangat luar biasa di event. Nah, itu bisa kita seperti tadi yang saya katakan, membuat programan yang spesial yang kita tahan sampai jadi benar-benar mateng, istimewa, baru kita keluarkan menjadi gebrakan untuk menggoncangkan suatu event. Biasanya kelemahan-kelemahan programan itu banyak juga, programan yang spesial, tapi karena mungkin karena keadaan ekonomi atau lain-lain, kebutuhan mendesak, akhirnya programan yang istimewa itu belum jadi, masih setengah perjalanan hingga akhirnya dilepas. Itu banyak kasus-kasus seperti itu, dan dulu juga saya pernah berulang kali seperti itu. Dan terima kasih atas atensi konsep bunce semuanya.
Nanti bisa kita lihat video ini, perjalanan bonsai ini, asem Jawa ini dari tahun ke tahun, dari masa ke masa hingga sampai sekarang seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam sehat, salam berkarya. Salam satu hobi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.